Oke teman-teman, gue mau ngetes ini nih, mau ngetes test drive di CX terbaru. Mau test drive. Soalnya saya baca di komen, katanya kalau tarikan pertama itu gerdek atau getar, nggak mungkin lah ya kan. Soalnya ini kan motor baru, apalagi kilometer nol, kilometernya nol. Nggak mungkin kilometer nol udah getar kan. Nah sekarang saya coba nih, mau saya coba. Karena kalau getar itu biasanya itu di 1000 km ke atas itu motor baru terasa getar atau gredeg. Kalau itu 1000 km ke bawah itu nggak mungkin gredeg ya, apalagi ini sudah sistem ESP Plus. ESP Plus ini kan sudah untuk mengurangi getaran kan. Jadi jangka untuk getarnya ini lama atau gredegnya itu lama karena udah ESP Plus. Nah, kita coba tes jalan dulu, tes drive. Oke. Okay? Satu kaki bisa, nggak berat. Emang kalau PCE nggak berat ya? Apalagi aero. Aero enteng? Enteng banget. Kemarin daripada PCE sebelumnya loh. Iya, kalau yang PCE yang kayak ada, udah berat. Iya, itu berat tuh. PCE seperti ini. Ini emang. Kaki. Aero aja kemarin yang kedua di Mega Plus. Enteng banget. Nuh teman-teman, enak banget tarikan pertamanya, gas pertamanya enak banget. Nuh, responsif banget, langsung dapet dia. Pas tuas gas yang ditarik langsung enak banget. Nah, jadi nggak ada getar-getar, nggak mungkin lah getar kan. Kalau misalnya di kilometer 0 sudah getar atau teman-teman beli motor PCX terbaru ini sudah getar, nah berarti ada masalah di bagian CVT-nya nih. Ada masalah di bagian komponen CVT-nya. Nah biasanya kalau misalnya gerdek itu atau getaran itu biasanya di kampas ganda sama mangkok kampas gandanya. Nah, kampas ganda itu kan ada tiga sama mangkoknya kan bulat tuh. Nanti jadi kalau misalnya tuas digas, berarti kan itu nanti kampas gandanya mengembang. Nah kalau mengembang dia akan nempel ke mangkok kampas gandanya. Nah biasanya kalau gerdek itu atau getar itu mangkok kampas gandanya itu kotor teman-teman, kotor ya, kotor. Jadi sistemnya gini nih, waktu digas kan kampas ngembang nih, ini mangkok, ini kampas, digas ngembang. Nah pas motor keadaan jalan kan berputar tuh, berputar kan. Nah jadi nih si kampas gandanya itu begini nih putarnya, jadi mangkok ini diam. Mangkoknya diam, nggak berputar. Seharusnya kan berputar semuanya. Nah, mangkoknya diam. Yang berputar itu cuma kampasnya. Jadi gredeg dia, gredeg. Nanti kalau udah berapa kilometer, baru nih si kampas ikut berputar. Kalau udah 30 kecepatan 30 itu udah enak tuh. Mangkoknya udah berputar. Tapi kalau di awal gas dia
mangkoknya diam, yang berputar itu si kampasnya doang. Jadi gini, jadi motor jadi getar, gitu teman-teman. Biasanya kalau getar ya kayak gitulah penyakitnya. Nah, tapi karena udah sistem ESP Plus ini dipercaya untuk mengurangi getaran. Oke, teman-teman, ini motornya sangat enak banget. Tarikan pertama juga dapat langsung. Enak lah. Ini apalagi sistem ABS kan, pas direm enak banget, empuk. Oke, teman-teman, terima kasih.